Soalan. Bang, ada orang kata inverter ni start jimat elektrik bila penggunaan berterusan 8 jam ke atas. Betul ke bang? Okey bang, macam ni. Jawapan dia kurang betul bang. Meh, kita tengok apa sebab dia bang. Okey bang, mari sini kita cuba fahamkan dulu bang. Sistem inverter ni macam mana? Okey bang, ini sistem inverter. Ni dua ni samalah sistem inverter. Yang bawah ni non inverter bang. Okey. Sistem inverter ni bang, dia ada 4 level untuk dia punya running amp. Compressor dia bukannya cut off, on dan off saja. Dia ada high, medium, low, standby. Okey. Bila masuk dekat low dengan standby ni, ini ialah yang penjimatan gila-gila punya kita dapat. Okey. Kenapa penggunaan yang nak kena berterusan lebih daripada 8 jam barulah penjimatan elektrik tu berlaku? Itu tidak benar. Itu tidak tepat, tidak berapa tepat. Okey. Sebab dia bang, ini yang abang pasang, contoh abang pasang dekat dalam bilik ni lah. Okey, tengok. Kita check kita punya suhu bilik ni sekarang berapa? 24 darjah Celsius bang. Okey. Kita punya aircon remote kita set 26. Fan speed 1 bang. Okay. Apa yang berlaku sekarang bang? Bila mula-mula kita on untuk unit inverter ni, dia mesti akan pergi ke high ramp. Dia pergi high ramp, the ramp kau-kau ni bang. Waktu ni dia nak cepat, nak sejukkan kawasan bilik kita tu dengan cepat. So bila dia nak bagi sejuk bilik kita ni cepat, dia dah sejuk, dia akan terus drop. Dia akan turun. Running amp tu dia akan turun. Kompresor tu daripada high ramp dia akan pergi ke medium. Dan selepas tu dia akan turun. Bila kita pakai lama, tak semestinya 8 jam baru penjimatan elektrik tu berlaku. Tak bang, sebenarnya dekat sini antara 15 ke 30 minit pertama kita on aircon tu, masuk je 30 minit tu penjimatan elektrik dah berlaku. Kenapa mereka kata kena 8 jam pakai baru jimat elektrik? Itu kalau kita pakai tempat tu tak sesuai bang. Ini kita pasang dekat living, dekat dining, tempat yang terbuka, bukan tempat yang tertutup. Dia punya running amp, dia start naik, dia akan turun, tak pergi ke low, dia dah naik balik bang. Sebab apa bang? Bila kita punya rumah ni bang, okey, rumah kita ni, okey, sini ada bahagian ruang terbuka, ini pintu, lepas tu kita ada tangga lagi bang. Okey, tangga ni naik ke atas. Kita pasang aircon dekat sini bang. Contohlah kat sini pun ada lagi satu. Kalau abang nak jimat elektrik ni, dua-dua aircon ni baru abang kena on lah. Dua-dua ni abang on baru dia boleh, dia takkan pergi ke low medium bang. Dia mesti apa, dia takkan pergi ke low mode. Dia akan pergi ke medium bang. Lepas tu dia naik balik bang. Sebab apa? Angin abang ni dah keluar, pergi ke dapur. Katalah wife tengah masak, dia pakai exhaust fan lah, ada exhaust fan lah, ada fan. Okey, kat sini ada lubang. Apa sedut pula exhaust fan tu kan, angin masak tu, asap masak tu, ada keluar bang. Dengan aircon sejuk kita sekali bang. Sebab tu penggunaan aircon, kalau kita nak pasang inverter ni, living dengan dining ni tak sesuai bang. Kalau abang pasang kat living dengan dining, elektrik abang macam ni, dia punya running. Okey, draft dia. Kalau abang pakai dekat bilik, dia macam ni bang. Dia naik, lepas tu dia turun. Ini jimat gila-gila bang. Kita beli aircon mahal-mahal, kita kata nak jimat elektrik, tapi elektrik kita tak jimat. Lepas tu kita komplain, kenapa saya pakai inverter aircon tak apa, tak jimat pun, mahal je. Satu bang, sebab abang tak servis. Lepas tu horsepower abang pasang tak sesuai. Sepatutnya sikat situ 2 horsepower abang pergi bantai, 1 horsepower, 1.5 horsepower. Kalau nak jimat lah, nak beli yang besar tak mampu, kalau nak jimat. Ini yang kita nak kena tahu bang. Pasang dekat tempat yang sesuai, insyaAllah mesti jimat elektrik. Okey bang, yang buruk hina dan dina, yang tak mantap, yang salah itu adalah kelemahan diri saya, yang mantap terbaik semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.